kali ini aku mau buat bakwan spesial Sasa. Nah, bahannya apa aja? Ini aku bikin bakwan jagung spesial ya. Oke, yang pertama pastinya jagung. Aku pakai 1 buah jagung, terus aku pipil. Aku serut jagungnya seperti ini jadinya. Lalu ada daun bawang. Aku tambah wortel. 1 buah wortel. Ini aku parut kali ini, atau kalian potong memanjang itu juga bisa. Lalu aku kasih sosis, 1 buah sosis. Lalu ada telur, dan pastinya pakai tepung bakwan spesial Sasa. Oke, yang pertama kita masukkan dulu semua bahannya. Kita masukkan ke dalam jagung, setelah semua bahan masuk, kita masukkan tepung bakwan spesial Sasa. Kalau udah pakai tepung bumbu ini, kita udah nggak perlu lagi tambah bahan-bahan apapun. Ini kurang lebih 3 sendok makan. Lalu kita aduk dulu. Ini dia gampang tercampur karena sudah ada telur ya. Oke, ini sudah tercampur. Lalu aku tambahkan air sedikit. Tambahkan lagi tepung bumbunya, kurang lebih 2 sendok makan. Teksturnya seperti ini, jadi dia udah bercampur dan sudah rekat ya, seperti ini. Saatnya kita menggoreng. Kita panaskan minyak dulu ya. Oke, kita panaskan dulu minyak panas. Lalu setelah panas, kita goreng si adonan bakwan jagungnya. Ini aku pengen bikin bakwan jagung yang agak gendut-gendut. Sepertinya tuh makannya tuh mantap. Oke. Oke, ini udah aku goreng semua. Ditiriskan minyaknya, lalu kita taruh di piring saji dan kita hidangkan. Dan kita makan bersama keluarga. Nah, biasanya ini juga enak pakai cabai, atau bisa juga kalian bikin
saus tomat caca. Kalian bisa lihat di video sebelumnya. Oke? Thank you. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you.